setia berjalan bersamaku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu. Lalui setiap cobaan hidup. Berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu promise.
drift through cross and grave. Over words of stone you spelled out love. But when you say it is done, it is done. Written in a billion skies, speaking to this heart of mine. Senior Pastor Fresh Generation Community Church Malaysia menyambut Anda semua yang datang hari ini. Tema kita di tahun ini adalah Future dengan tagline Growing Deep, Reaching Wide. Dalam menyambut masa depan, kehidupan kita perlu ditopang oleh kedalaman dan kekuatan akar rohanian, mental, karakter, serta juga kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman serta juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Saya mengajak kita menyambut masa depan yang luar biasa. Future, growing deep, reaching wide. Welcome home. Mari dulu. Kenapa? Pertama itu musik dia dulu. Hah? Pertama
Oke, jadi ketemu sama betul nih? Oke. So, shalom bagi tama-tama semua. Selamat datang lagi di Ibadah Yudi siang hari ini, tanggal 26 Juli 2020. Beta Aldrin. Beta bernama Kenneth. Dan katong harap tama-tama semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya. Dan buat teman-teman semua yang baru pertama kali join di Ibadah FGC di hari ini, teman-teman dong bisa langsung isi link bit.ly/welcome to FGCC. Yang teman-teman bisa dapat apa-apa link di box description di bawah ini. Dan selanjutnya ada apa nih? Nah, selanjutnya katong ada Freshcom. Nah, bagi teman-teman dong yang sing tahu apa itu Freshcom, jadi katong sini mau jelaskan apa itu Freshcom. Nah, Freshcom itu adalah sebuah komunitas kecil di FGCC, di mana katong bisa saling sharing bersama, katong bisa bertumbuh, dan yang kita percaya adalah setiap minggu itu pasti saja ada value-value yang katong punya teman-teman lain bagikan, dia bisa menjadi suatu reminder bagi katong dan bisa membuat katong semakin jadi pribadi yang lebih baik. Ya, tapi kita mau tanya nih, tapi kalau sekarang kan ada corona, terus dong mau bikin Freshcom gimana? Nah, karena Tuhan begitu baik, jadi katong masih tetap bisa mengadakan Freshcom melalui online platform, teman-teman. Dan pakai online platform pakai apa sih? Nah, untuk online platform katong ada Zoom, katong ada Microsoft, ada banyak lah pokoknya. Bisa bebas aja? Bebas. Hmm. Terus? Dan itu? Teman-teman mesti tahu bahwa katong sudah tersebar di hampir seluruh daerah di Malaysia. Ada Ceras, ada Damansara, ada Sanui, Bukit Jalil, dan masih banyak lagi. So, bagi teman-teman yang belum join, beta ajak dong mesti langsung join. Dan dong bisa langsung daftar di link di bawah ini, di bit.ly/welcome to FGCC. Dan bagi teman-teman yang dong masih ada pertanyaan, dong bisa langsung saja tanya melalui fitur live chat yang katong sudah sediakan di YouTube. Nah, untuk selanjutnya ada apa nih, Kenneth? Ada apa? Please after service. Oh iya, jadi FGCC setelah selesai ibadah ini, teman-teman semua bisa mengikuti fresh after service. Yang dimana kalian bisa saling fellowship, kalian bisa bermain sama-sama dan kumpul sama-sama. Yang pokoknya pasti paling asik. Dan teman-teman itu semua bisa dapatkan pun link di box description di bawah ini. Dan teman-teman juga bisa buka di Instastory FGCC. Nah, ayo kalian ramaikan sama-sama. Kuy. Nah juga ada apa nih? Nah, jadi sekarang kita akan masuk di persembahan. Jadi beta mau mengajak semua teman-teman untuk langsung saja dan mempersiapkan dong punya aplikasi online banking, karena kita akan melakukan doa persembahan. Untuk persembahan dan perpuluhan, teman-teman sudah bisa transfer di account Public Bank, dan untuk janji iman dan dana gedung, teman-teman bisa transfer di account OCBC Bank. Dan teman-teman juga yang berada di Indonesia bisa transfer di account BNI, dan nomor rekening ini juga teman-teman bisa dapat di website FGCC di link bit.ly/FGCC online giving. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperus kerajaan Allah dan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Jadi mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa untuk persembahan. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, janji iman, apapun bentuknya hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Yang kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang-uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC. Mari sama-sama hari ini kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik. Dialah perisai hidup kita, Dialah penolong kekuatan hidup kita. Amin. Amin.
kita katakan. Sekalipun aku berjalan di dalam kesesakan, mataku tetap tertuju kepada Kau Tuhanku, karena Kau membimbing aku ke air yang tenang, karena on the floor and let my
faith be strong as I'm covered by your grace above and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place, and I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me, your name be honored as long as I live. Oh, let's sing this song together. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, to reach and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace above and love so strong. Now I lay down my life honor and worship in this place, and I'm down on my knees to bring this offering and praise, singing, holy, holy God, Almighty. And glory,
mari kita sembah Tuhan. Selama kami hidup ya Tuhan, hidup kami kami gunakan untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan buat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah memberkati hamba-Nya Engkau yang akan menyampaikannya. Biar apa yang dikatakannya ya Tuhan adalah kehendak-Mu, adalah keinginan-Mu ya Tuhan. Dan biarkan kami ya Tuhan sebagai jemaat bisa mendengarkan dengan baik dan menanamkan dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau, karena Engkau Allah yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Sobat Fresh, nama gue Jasmine. Hari ini gue dikasih privilege buat bisa sharing di ibadah online Fresh Youth kita. Dan gue mau bilang makasih juga sama senior pastor kita Ko Ed yang udah mempercayakan platform ini buat kita bisa sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan hari ini. Judul sharing gue adalah Self Love Club. It's important that we have a lifetime membership to this club. Penting buat kita bisa mengasihi diri sendiri karena apa yang kita pikirkan dan rasakan terhadap diri kita sendiri itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan mental kita itu kesehatan pikiran kita, perasaan kita, dan juga perilaku kita. Karena everything flows out from within. Jadi kalau misalnya dalamnya kita sehat, mental kita sehat, cara kita memandang suatu masalah, cara kita menghandle stres, cara kita bersosialisasi, cara kita memikirkan tentang semua yang terjadi dalam kehidupan kita juga akan sehat gitu, dan itu akan berdampak kepada seberapa maksimalnya hidup kita gitu. Nah, ada satu artikel dari National Mental Health Association yang membahas tips-tips untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, tips nomor satu itu essentially adalah to love yourself. Dia bilang, value yourself and treat yourself with kindness and respect. Nah, nomor satu, value yourself. Untuk bisa menghargai diri kita sendiri, terlebih dahulu kita harus bisa menerima diri kita sendiri gitu. Penerimaan diri adalah kita menerima siapa kita, baik dan buruknya kita, atribut kita, wujud kita, dan tampang kita, dan juga mempercayai kapasitas diri kita sendiri. Nah, menurut Fakultas Kedokteran Harvard, to be able to accept ourselves more, we have to rely less on things outside to define us. Nah, things outside itu, ya, what other people say about us, our looks, even our achievements, our past mistakes, the likes we get on our Instagram account, kayak gitu-gitu. Tapi seringkali secara tidak sengaja atau tidak sadar kita membiarkan all these things outside to define who we are. Makanya buat sebagian dari kita itu rada susah untuk menerima diri kita sendiri gitu. Kadang kita nggak sadar apa aja hal-hal yang udah kita biarkan untuk mendefine kita. Makanya penting untuk kita bisa cari tahu gitu. Gua sendiri punya pengalaman pribadi dalam hal ini, dan menurut gua it helps to pinpoint the root cause of why you don't accept yourself, to be able to accept yourself gitu. Untuk bisa mengasihi diri sendiri harus tahu kenapa kita gak nyaman dan gak suka dan gak mengasihi diri sendiri gitu. Contohnya, gua cerita dikit ya. Dulu tuh gue sangat nggak nyaman sama diri sendiri, gue nggak percaya diri, gue merasa diri gue sendiri itu
memalukan gitu, I'm kayak worthless gitu. Dan kalau gue trace back, kenapa gue punya pemikiran kayak gini sama diri gue sendiri itu sebagian besar karena gue punya pengalaman yang kurang baik pas gue SMP dulu. Jadi pas gue lulus SD, gue pindah sekolah nih. Dari sekolah yang dulunya itu sekolah anak-anak baik gitu, sekolah yang anak-anaknya semua dijaga banget lah sama mamanya gitu. Terus gue pindah ke sekolah yang menurut gue pada saat itu sekolah yang rada-rada preman kayak gitu. Terus ya udah singkat cerita, di situ gue berteman sama sekelompok ciwi-ciwi gaul gitu. Terus pada suatu hari si ketua geng ini tuh, ketua geng teman-teman gue ini, dia bilang, si A tuh naksir sama lo kayak gitu. Ya biasa itu kan kayak naksir-naksir manja anak SMP gitu. Tapi dia bilang, tapi lo gak boleh tolak dia gitu. Kalau lo tolak dia, nanti dia akan buat satu sekolah benci sama lo dan musuhin lo gitu. Ternyata si A itu, si cowok itu adalah ketua geng cowok-cowok yang ditakuti sama bukan cuman angkatan gua tapi angkatan kakak-kakak kelas gitu, for reasons that I don't know. Jadi karena gua anak culun pada saat itu, gua takut nanti kehidupan gua jadi miserable di sekolah baru. Takut enggak punya teman gitu kan. Jadi udah gua turutin aja gitu. Jadi misalnya kalau cowok itu kayak dulu kan zamannya SMS atau telepon gitu. Ya udah gua angkat aja gitu. Nah, itu berjalan selama beberapa minggu sampai pada suatu malam si cowok ini telepon gue dan marah-marah gitu. Dia kayak tanya, bener ya lu terpaksa gitu gue ngedeketin lu gitu. Karena gue kayak emang gak nyaman, terus gue pikir ya udah daripada berkelanjutan gitu kan. Gue jujur aja gue bilang, maksudnya daripada gue pikir ya gak segede itulah dampaknya gitu. Dengan culunnya gue bilang iya gitu. Terus tapi ternyata besok paginya terjadilah mimpi buruk yang sama ini gue takuti. Pas gue mau masuk ke kelas, gue tuh harus melewati lapangan upacara yang lumayan gede gitu. Untuk kayak gue harus go across gitulah. Pada saat gue mau jalan itu, udah ada sederet kakak-kakak kelas yang kayak berdiri depan kelas mereka dan kayak saut-sautin dan menyorok-nyorokin gue dengan label yang kalau gue sebutin di sini itu nggak akan lulus sensor kayak gitu. Terus sampai sesampainya di kelas juga apapun yang gue lakuin atau perkatakan itu dikomenin, dinyinyirin kayak gitu sama si cowok ini dan teman-temannya. Dan itu membuat juga teman-teman sekelas gue yang lain itu rada takut untuk berteman sama gue gitu karena nggak mau dimusuhin juga gitu. Jadi itu terjadi selama setahun gue di sekolah itu. Setiap pagi gue mau ke kelas kayak pressure banget gitu, beban. Terus gue jadinya kayak harus cepet-cepet nunduk gitu, malu. Nah, tapi entah kenapa gue juga gak menceritakan ini ke siapa-siapa gitu. Gue pada saat itu gue gak merasa ini dibully gitu. Jadi gue juga gimana ya, lama-lama mungkin kesuppress, terus gue gak memproses ini dengan baik emotionally. Jadi ini membentuk cara pikir gue terhadap diri gue sendiri gitu. Gue benar-benar percaya kalau gue orang yang memalukan gitu, orang dari kelas rendahan gitu. Dan gue jadi takut untuk melakukan kesalahan, karena kalau gue melakukan kesalahan nanti makin worthless lagi gitu, makin rendah lagi gue gitu. Gue jadi takut gagal, gue jadi merasa kayak gue gak berharga kayak gitu. Tapi setelah beberapa lama, nah ini perspektif ini gue bawa sampai bertahun-tahun gitu, dampaknya lama dan gue menjadi orang yang gak percaya diri sampai bertahun-tahun, sampai gue kuliah di sini. Gue masih punya perspektif itu terhadap diri gue sendiri. Sampai akhirnya gue menceritakan hal ini kayaknya di ER. Dan di saat itu mungkin gue sadar kayak, oh sebenarnya mungkin gue bukan orang yang memalukan kayak gitu. Sedangkan maksudnya label-label yang dikasih ke gue juga bukan gue gitu. Bukan identitas gue, itu semua dari hal-hal yang orang perkatakan kepada gue tapi gue percaya gitu. Dan itu yang akhirnya membuat gue sadar dan bisa re-evaluate my own self-identity gitu. Makanya penting untuk kita bisa pinpoint alasan kenapa kita gak mengasihi diri sendiri. Alasan kenapa kita susah menerima diri sendiri. Tapi lebih penting lagi untuk kita bisa mengetahui kebenaran tentang kita. Yaitu apa yang ada di dalam kita, apa yang seharusnya mendefine kita. Gue mau ajak kita semua untuk sama-sama baca di Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.
The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Buat kita anak-anak Tuhan, inilah apa yang ada di dalam kita. Inilah yang seharusnya mendefine kita, yaitu Tuhan Yesus yang udah mati buat kita dan mau hidup di dalam kita. Sebegitu berharganya lah kita di matanya Tuhan. Harga kita itu, self-worth kita itu seharga pengorbanannya Tuhan, hidupnya di atas kayu salib, yang udah disalibkan bersama dengan identitas lama kita, bersama dengan dosa-dosa kita, bersama dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu gitu. Sehingga hal-hal tersebut gak bisa lagi mendikte siapa kita. Dan siapa kita itu sekarang sudah ditentukan dengan apa yang ada dalam kita, which is Tuhan itu sendiri, Tuhan yang hidup di dalam kita gitu. Kita mungkin merasa kita gak cukup gitu, we're not good enough, we're not smart enough, we're just not enough in always gitu. Tapi buat Tuhan kita cukup gitu, you are enough for Jesus that he suffered through an excruciating pain for you. You are enough for Jesus that he died the most humiliating death for you. That is your value. You are worth the life of a king. Itu sebabnya kenapa kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, karena kita sudah ditebus dengan harga yang semahal itu gitu. Kita seberharga itu di matanya Tuhan. Maka kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Gue juga belajar untuk bisa menerima diri sendiri dengan mengingat siapa gue di dalam Tuhan. Kalau kata Tuhan, in 1 John chapter 3, verse 3, God says that we are God's children. He also says that I will give up whole nations to save your life because you are precious to me and because I love you and give you honor. Ephesians chapter 2, verse 10, God says you're his masterpiece. His masterpiece is a person's greatest work. You are God's greatest creation. God also says that you're wonderful. Those are the things that God says about you, and that's your identity. Selalu ingat siapa kita di dalam Tuhan. Caranya supaya selalu ingat adalah dengan menginvest untuk punya relationship yang lebih dekat lagi sama Tuhan. It may sound like a cliche, but there really is no other way. Karena gue tidak terlahir di keluarga Kristen, I know the life I had before God gitu, before I knew God, it was really dark gitu. Gua tahu hidup tanpa Tuhan itu gimana gitu. Benar-benar nggak ada cara lain gitu. Kalau kita mau kuat dengan identitas kita, kalau kita mau tidak gampang diserang, ya kita harus benar-benar dengerin kata-katanya Tuhan gitu. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka semakin keraslah suara Tuhan yang berbicara di dalam hidup kita gitu. Sehingga suara-suara lain yang berusaha untuk mendefine kita gak lagi terdengar kayak gitu. Kalau identitas kita juga sudah berakar kuat di dalam Tuhan, kita juga gak lagi mencari-cari approval dan validation dari luar gitu. And that is very liberating. It frees you to be the person God created you to be. Karena kita tahu yang sudah meng-approve kita dan sudah validate kita itu adalah Tuhan sendiri gitu. Maka dari itu kita jadinya bisa lebih mengasihi diri sendiri dan bisa lebih bisa menerima diri sendiri gitu. So value yourself because you are worth the life of a king. Point nomor 2, to love yourself also means to treat yourself with kindness and respect. I learned that one of the most unkind things that you can do to yourself is to compare yourself with other people. Kita tahu rasanya di compare sama orang lain itu gimana, kita tahu gak enaknya itu gimana, tapi seringkali secara gak langsung juga mungkin kita lakuin itu ke diri kita sendiri gitu. Yang membuat gue akhirnya sadar adalah gue dulu di undergrad, gue belajar psychology, terus gue baca di textbook gue tentang child development gitu. Jadi dia tulis, kira-kira intinya kayak gini, pokoknya the most degrading thing you can do to a child's development is to compare them with other children kayak gitu. Karena itu efeknya bisa menghambat development mental mereka dan juga mempengaruhi self-esteem dan psychological well-being-nya anak itu gitu. Segitulah, segitu besarnya lah dampak comparison gitu. Udah banyak research dan scientific evidence yang menunjukkan kalau comparison itu nggak ada faedahnya gitu. Sedangkan, tapi tetap aja kita lakuin gitu. Sedangkan emang nggak ada, apa ya, nggak ada gak ada hasilnya kita melakukan itu. Kita meng-compare diri kita sendiri juga bukan karena
sebenarnya bukan karena orang lain itu lebih baik gitu, kita cuma lihat mereka berbeda dari kita gitu. Mereka mungkin punya hal yang kita nggak punya. Jadinya kita merasa kita itu worse off. Kita merasa kita kurang dibanding orang itu. Padahal kita cuma diciptakan dengan purpose yang berbeda, maka kita juga segala sesuatu dalam hidup kita juga berbeda sama orang lain gitu. Kayak contohnya misalnya ada ikan, ikannya jago berenang, tapi dia ngambang aja gitu di lautan. Terus dia bersedih, dia nggak bisa terbang kayak burung-burung di udara. Padahal dia diciptakan untuk bisa mengerjakan banyak hal di lautan yang sebesar itu gitu. Dia nggak bisa berenang, dia nggak bisa terbang ya karena dia nggak perlu tahu caranya terbang, karena pekerjaan dia, semua purpose dia itu ada di lautan gitu. Burung-burung di udara juga nggak bisa berenang kayak dia gitu, karena emang purpose-nya bukan di situ gitu. Kita seringkali kita compare dan kita merasa hidup orang lain lebih baik gitu. Sebenarnya yang akan membuat hidup orang lain benar-benar lebih baik daripada hidup kita adalah comparison itu sendiri. Karena dengan kita meng-compare, kita menyerang mental kita sendiri, kita menyerang self-esteem kita sendiri, dan lama-lama itulah yang membuat hidup kita merosot, itulah yang membuat kita nggak bisa hidup maksimal sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Jadi don't compare yourself just because you're different from other people. Be kind to yourself. Yang sering kita lakuin selain meng-compare diri kita sendiri juga ngejudge diri kita sendiri gitu. Scientifically speaking, banyak research yang menunjukkan saat kita ngejudge diri kita sendiri, ada bagian di otak kita yang namanya amigdala, itu memproses emosi kita. Saat kita ngejudge, si amigdala ini nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi dia nggak bisa memproses emotions kita dengan baik, dan akhirnya berdampaklah kepada mental health kita. Dan itu yang membuat kita membuat hidup kita juga semakin merosot gitu. Penting untuk kita bisa reflect upon our mistakes. It's important to reflect upon your mistakes, but it's unhealthy for you to criticize, judge, and condemn yourself. John chapter 3 verse 17 says, God sent his son into the world not to judge the world, but to save the world through him. Know that God is not here to judge you or condemn you. Romans 8 verse 1-3. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of our weakness, of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. Dari sini kita belajar kalau Tuhan datang bukan untuk menghakimi atau menghukum kita, tapi untuk membebaskan kita gitu. Kita udah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan Tuhan sudah mencabut kekuatan dosa dari hidup kita gitu. Saat kita menghakimi diri kita sendiri, itu sama aja kita kayak memberikan power itu kembali ke dosa atas hidup kita. Jadinya kita terintimidasi lagi gitu. Saat kita menghakimi diri kita sendiri, kita berputar-putar di that endless loop of self-loathing. Jadi kayak kita berdosa, habis itu kita malu, habis itu kita merasa kita sangat rendah, kita menghakimi diri kita sendiri. Habis itu kita merasa kita gak layak untuk dekat sama Tuhan. Habis itu kita menjauh dari Tuhan. Nah itu power yang kita kasih atas dosa buat mempengaruhi hidup kita gitu. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya hidup kita bakal di situ-situ aja, hidup kita gak bakalan maksimal kayak gitu. Jangan kasih dosa kekuatan yang udah Tuhan cabut dan udah Tuhan bayar dengan harga yang segitu mahal gitu. Karena Tuhan bilang, you have been made right with God. 2 Corinthians 5 verse 21. You have been made right with God. You have a new identity. Your sins and mistakes do not define who you are. Tapi ini bukan pembenaran diri atas dosa. Dosa tetap dosa. Yang Tuhan lakukan cuma mencabut powernya kayak gitu. Kalau kita berdosa tetap akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi identitas kita nggak berubah gitu. Gue ingat gue pernah dengar khotbahnya Brian Houston.
pendirinya Hillsong Church, dia bilang, "When we fall into repeated sins, we fall short of His goodness in our life." Jadi saat kita berkecimpungan di dalam dosa terus-menerus, kita nggak bisa menikmati kebaikannya Tuhan secara penuh di dalam hidup kita. Identitas kita tetap sama, kita tetap anak-anaknya Allah, tapi kita tidak punya hidup kerajaan Allah gitu. Jadi sayang, hidup kita nggak maksimal gitu, hidup kita nggak penuh berkat seperti yang Tuhan mau berikan buat kita. Hidup kita tidak seberdampak yang Tuhan mau gitu. Hidup kita tidak bisa memberkati orang lain karena kita berkecimpungan sama dosa itu-itu terus gitu. Maka itu identitas dan cara hidup harus berpadanan. Kita harus menghidupi identitas kita, identitas kerajaan Allah, sehingga kita bisa hidup penuh dampak, sehingga kita bisa hidup diberkati dan memberkati banyak orang. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka be kind to ourselves. Psalm 139 verse 13-16. Ini mendeskripsikan seberapa Tuhan tahu tentang kita gitu. He knows us the most, every detail of our lives. He knows. God knows that we have fallen short and we will fall short over and over again in the future. But He loves us the same. Tuhan tahu pikiran kita, perasaan kita, even the dustiest corner of your soul, He knows. Tuhan tahu seberapa kelamnya masa lalu kita, seberapa buruknya kita. Tapi Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang paling mengasihi kita. Nggak ada lagi yang bisa mengasihi kita sebesar Tuhan mengasihi kita gitu. Dan itulah, that is our power. Itulah yang menyanggupkan kita untuk bisa menerima diri kita sendiri dan mengasihi kita, karena sebegitu besarnya lah kasih Tuhan buat kita. Gua mau tutup dengan ayat ini. Romans 8 verse 38-39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons. Neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Your mistakes, no matter how big or unforgivable in your eyes, will never make God love you any less. God's love for you says that you are enough. God's love for you says that you're worthy and you're valuable. Believe who God says you are. Believe that so that you can love yourself. Believe that so that you can live the life God intends you to live, a full and impactful life. Believe that so that you can love yourself enough so that love flows out from you. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang mengalir yang gak ada habis-habisnya buat kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa melihat diri kami sendiri Tuhan dari perspektif-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghargai diri kami Tuhan sebagaimana Engkau telah menghargai kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar memperlakukan diri kami Tuhan, memperlakukan diri kami dengan baik Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan buat kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar percaya Tuhan siapa kami di dalam Engkau Tuhan, bukan kata orang lain Tuhan, tapi benar-benar berpegang kuat Tuhan sama apa yang Engkau perkatakan tentang kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa hidup maksimal buat Engkau Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan buat identitas baru yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Today we wanna believe who you say we are, Jesus, and we wanna love you and we wanna glorify your name. In Jesus' name we pray, amen. But He brought me in, oh, His love for me, oh, His love for me. Who the Son sets free, who is free.
Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free? Oh, it's written. I'm a child of God. Yes, I am. In my Ya, saya yakin semua kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan juga ibadah hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari anak-anak muda, angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik, bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala, bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita anak-anak muda sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak muda, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Have a great Sunday. Hey, thank you for joining FGCC Online Service. Saya berharap kita semua diberkati. Dan apabila Anda diberkati, Anda juga boleh like, share, comment, dan juga subscribe ke YouTube channel FGCC ini. And we all know kalau church is never about just attending online church, but it's also about community. Oleh karena itu, FGCC menyediakan komunitas yang disebut sebagai Freshcom, di mana kita bisa saling mendoakan, saling membangun, dan juga saling mensupport satu sama lain. Jadi jangan lupa join Freshcom. And untuk mendukung ministry FGCC ini, Anda juga boleh memberikan persembahan melalui link yang terdapat di deskripsi box di bawah ini. And that's it. Thank you for joining us and see you next week. God bless you.